Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzu bika min haula'i arba'. Amma ba'd. Terima kasih dan penghargaan kepada yang pertamanya kepada Timbalan Nazir, Cik-Cik Rahim, Cik Umar, JK Masjid, Masjid Jami Sungai Gelong, dan juga guru-guru khususnya Imam Satu kita, Al-Fadhil Ustaz Haji Hazwan, Haji Muhammad Hazwan, dan juga Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad bin Ismail. Izinkan untuk saya berkongsi sedikit pengalaman dan juga adalah sedikit perkongsian yang saya perlu sampaikan. Baik, insyaAllah kalau ikut TV iaitu pengajian umum kan, tapi insyaAllah pada hari ini saya akan membawa tajuk yang nama belakang saya itu Al-Hafiz. Tajuk dia pendek tapi huraian dia mungkin panjang lah, yang mungkin ada masyarakat perlu tahu. Baik, yang pertamanya tentang mukadimah Al-Hafiz. Al-Hafiz itu bermaksud penjaga daripada kata isim fa'il. Betul saya? Isim fa'il iaitu penjaga. Dalam erti katanya kita memahami bahawa Hafiz itu adalah penjaga ataupun pengamal Al-Quran. Apa maksudnya? Iaitu menjaga Al-Quran daripada Al-Quran ini diselewengkan oleh orang-orang kafir. Peranan Al-Hafiz ini sebenarnya sama-sama besar. Bukan sahaja hafal, baca dan kemudian baca, bukan. Tapi dia punya peranan tu sangat besar. Dia punya peranan tu sehinggakan menjaga Al-Quran daripada diselewengkan oleh orang-orang kafir, daripada dibuka, dirosakkan oleh orang-orang kafir. Itu adalah peranan Al-Hafiz yang sangat-sangat besar, yang bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surah Allahul Azim, surah Al-Hijr, ayat yang ke-9, yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamu lahu lahafidun, yang menjaga Al-Quran. Kerana itu Al-Hafiz ini adalah berperanan untuk menjaga Al-Quran supaya tidak berlaku keburukan ke atas umat Islam itu sendiri. Yang fitnah terutamanya pada akhir zaman kan, banyak fitnah yang berlaku. Tak senang apa ni, walaupun mungkin Al-Quran itu dijaga, tapi Al-Hafiz itu sendiri juga perlu memainkan peranan yang sangat-sangat besar untuk menjaga Al-Quran. Baik, seterusnya pandangan masyarakat terhadap Al-Hafiz. Pandangan masyarakat kita memandang bahawa Al-Hafiz ini berjaya. Pandangan Al-Hafiz ini sebagai seorang yang dah berjaya, dah berada di atas puncak, dah peak career kan. Tapi sebenarnya pada zaman terdahulu, zaman Salafus Soleh, mereka ini menganggap Al-Hafiz ini adalah satu permulaan, permulaan sebelum melangkah ke alam seterusnya. Mereka menghafal Al-Quran seawal usia 5-6 tahun, ada 3 tahun pun ada. Dan kemudian mereka ini gigih menuntut ilmu, pergi ke serata tempat, serata dunia, menuntut ilmu-ilmu Allah SWT. Bukan sahaja Al-Quran, tapi adanya ilmu hadis dan ilmu usul fiqh dan sebagainya. Banyak-banyak itu, mereka itu meneruskan ilmu, perjuangan menuntut ilmu itu setelah mereka menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda. Yang ketiga, tentang mukadimah yang ketiga, iaitu dia satu cabaran terhadap penghafal Al-Quran. Bagi penghafal Al-Quran, Al-Hafiz, bukan yang kata saya Al-Hafiz, tapi adalah pengalaman itu.
dan juga pengalaman itu saya akan kongsikan betapa susahnya menjadi al-hafiz, betapa susahnya bila dipandang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat ini selalu mengharapkan tinggi. Sebenarnya kami juga manusia. Sebenarnya kami ada juga kekurangan. Saya tak katalah mungkin perlu mengharapkan biasa-biasa, tapi boleh mengharapkan tinggi. Cuma orang macam saya, kekurangan dan ilmu itu tak cukup. Jadi antara kebaikannya al-hafiz yang berada di dalam masjid ini adalah berdampingan dengan masyarakat, supaya berkongsi, bertukar-tukar pendapat, supaya dapat tukar-tukar ilmu al-hafiz dengan ilmu al-hafiznya. Mungkin masyarakat, orang warga emas boleh kongsi pengalaman yang lain dan sebagainya. Antara hadis yang menggambarkan bahawa cabaran sebagai seorang penghafal penghafal Al-Quran, iaitu yang bermakhum, celakalah bagi sesiapa yang berkata, aku lupa ayat Al-Quran sekali. Bahkan taklah ia berkata, aku telah dilupakan dari. Sentiasalah membaca dan mengingati Al-Quran, kerana ia lebih mudah terlepas daripada dada dan ingatan daripada unta yang terlepas daripada tali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada dua pengajaran. Yang pertamanya, pengajaran yang pertama boleh kita ambil daripada doa khatam Al-Quran itu sendiri. Allahumma dzakkirna mimma nusina. Bagaimana ulama berpendapat bahawa nusina ini perlu digunapakai. Kenapa tak nasina? Nasina ini bermaksud kami lupa. Maksudnya macam kami saja lupa. Macam tu. Sebab tu ulama tukar menjadi nusina. Dalam erti kata kami telah dilupakan. Kami dilupakan. Ini dalam hadis ini juga terangkan macam mana. Iaitu antara nasina dan nusina, doa khatam Al-Quran, nusina itu lebih tepat. Inilah jawapan dia, iaitu kami telah dilupakan Al-Quran. Kalau baca nasina, kami lupa. Kami sahaja lupa. Itu adalah satu dosa kan. Dan juga pengajaran yang kedua, al-hafiz ini ada satu cabaranlah. Nak jaga Al-Quran bukan senang. Susah. Sangat susah. Nak hafal senang. Nak jaga susah. Nak istiqamah itu susah. Payah, berliku-liku jalan. Kerana ia memerlukan sepanjang-panjang masa, seumur hidup. Hafal Quran tak lama, 3-4 tahun, 10 juzuk setahun, habislah 33 tahun. Tapi nak jaga Al-Quran sepanjang hidup itu memerlukan sepanjang-panjang hidup kita, seumur hidup kita untuk menjaga. Bahkan kalau kita terlupa satu ayat sekalipun, dalam dalam usaha kita ni tak cukup banyak, maka Allah akan mempersoalkan kita. Kenapa kita ni tak ulang? Kenapa kita ni tak murajaah dengan ayat-ayat yang kita hafal? Bahkan di, kadang-kadang kita ni saja tinggal ayat dan sebagainya. Itu adalah satu dosa yang sangat besar bagi penghafalan Quran. Baik, seterusnya adalah persoalan yang saya ingin timbulkan yang pertama. Bagaimanakah, yang pertamanya, bagaimanakah kita ini sebagai ibu bapa ataupun mungkin atuk nenek lah kan, atuk dan ibu nenek yang mempunyai cucu, ibu ayah yang mempunyai anak, nak bentuk generasi sebagai al-hafiz. Tadi itu tajuk al-hafiz. Yang ini bagaimana kita ingin membentuk generasi al-hafiz supaya mereka ini menjadi yang terbaik. Sebab generasi sekarang, kalau pergi ke tahfiz kan, kita perasan akan ada perubahan yang sangat-sangat kekal. Kita pergi ke tahfiz, kita lihat anak-anak tahfiz selaba je. Dia macam, saya tak katalah nak cintur buruk, tapi ada nilai kurang ni kat situ. Jadi kita sebagai ibu bapa, sebagai atuk, datuk dan juga nenek, berperanan untuk menghantar anak ataupun cucu supaya mereka ini lebih bersedia di alam tahfiz kemudian. Mereka ini supaya lebih dibentuk dengan lebih sempurna. InsyaAllah hari ini saya akan
kongsikan. Sebab nak jaga Al-Quran macam saya kata tadi, nak jaga Al-Quran ini bukan mudah. Adalah satu perjuangan yang sangat susah. Bahkan bukan sekadar jaga hafazan Al-Quran, tapi menjaga personaliti, jaga diri sendiri juga, jaga diri kita. Sebab orang lihat kita kan ke atas, jadi orang lihat itu lebih daripada orang-orang biasa. Yang pertamanya adalah fizikal. Yang ini ada dua persoalan, macam mana kita nak bentuk generasi Al-Quran yang terbaik. Yang pertamanya adalah dari segi fizikal, iaitu fizikalnya adalah kita ni perlu membentuk akhlak saksiah dan juga tambah nilai adab dalam anak ataupun cucu ini, supaya mereka ni sebelum pergi ke tahfiz ataupun semasa ke tahfiz, bukan sahaja masa tahfiz tu kita harapkan, oh ustaz dah buat kerja, ustaz dah bersihkan hati, dah bagi tambah nilai, tambah ilmu dan sebagainya. Tidak. Kita juga, ibu bapa, datuk dan juga nenek juga perlu berperanan, memainkan peranan supaya mereka ini dapat dilahirkan dengan baik. Generasi mereka ini dapat dilahirkan dengan baik, iaitu membentuk akhlak, memberi tarbiyah yang terbaik kepada mereka, supaya mereka ini lebih ada nilai tambah. Kalau mungkin kita hantar tapi kita tak readykan dia, kita mungkin ada kekurangan dari segi adab dan juga kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah common sense. Cakna, mereka ni kurang sebenarnya. Mereka ni common sense itu sangat kurang. Tidak adanya mungkin kekurangan adab terhadap orang tua, terhadap guru. Minta maaf cakap, tapi memang berlaku pada waktu ni. Pada zaman saya juga dah lihat dan tengok lah macam mana budak-budak juni kan. Dia seolah-olah guru itu sebagai kawan. Dalam adab, kita tak boleh buat guru sebagai kawan, tapi guru boleh buat anak murid sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai teman. Kita tak boleh, anak murid tak boleh. Tapi sekarang terbalik, guru membolehkan anak murid, dan murid itu sendiri seolah-olah dalam bahasa kasarnya lah meminjak kepada guru. Maknanya tak ada adab. Mungkin dalam kelas tu ada yang datang, ada yang tak datang. Ada yang kalau dari segi hafazan dan kelas hafazan, ada yang hantar, ada yang tak hantar, ada yang biarkan macam tu. Guru tanya tak jawab, mungkin guru tanya menjawab. Itu adalah nilai common sense yang perlu boleh kita tambahkan, boleh kita terapkan, boleh kita berikan suntikan kepada mereka, supaya mereka ini dapat dilahirkan dengan baiklah. Maknanya lahir itu dalam cara berkat. Sebab bila kita ni, bila anak-anak cucu-cucu ni tak ada common sense, tak ada adab kurang, dia akan menjadi satu kerugian bila hilangnya keberkatan dalam diri. Hafal Quran tapi berkat tak ada, rugi. Bila kita hafal Quran, berkat tak ada, pergilah jauh mana pun, pergilah setinggi mana pun, akan jatuh ke tanah itu. Jadi kita sebagai mungkin orang tua mereka boleh digalakkan untuk melakukan, mungkin memberikan pendidikan akhlak dari awal. Suntikan, berikan mereka suntikan. Nanti darjah 6, darjah 4, darjah 5, adik masuk hafiz. Jadi readykan mereka, sediakan mereka dengan nilai-nilai tersebut, supaya mereka bila berhadapan masuk dengan alam persekolahan, alam asrama, alam tahfiz, mereka ini lebih ready, lebih ada nilai adab dan juga common sense. Bila adanya perkara sedemikian, bila masuk tahfiz sahaja, orang akan pandang ini. Saya dulu adalah sikit pengalaman. Mula-mula masuk tahfiz, sikit je saya buat. Saya suka bagi salam untuk guru. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Secara diam di belakang, guru berkata, ya Allah, baik dengan anak murid ni, solehnya. Dululah, sekarang. Sekarang tak
Tapi dulu nak katanya dengan ada nilai tersebut, nescaya datangnya daripada guru itu satu doma dan juga keberkatan. Ada nilai tambah daripada ibu ayah topakkan untuk anak ataupun atuk nenek topakkan untuk cucu, maka secara tak langsung dengan perilaku baik, akhlak yang baik ditunjukkan oleh anak-anak, maka itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru mendoakan, sahabat-sahabat juga ikut contoh, bahkan dapat pahala lagi dengan sebab anak cucu kita buat baik di masa sekolah. Contohnya orang ikut kan, contohnya nampak sampah putih, mula-mula budak-budak tengok baiklah dia putih sampah, dan banyak kali buat, insyaAllah mereka akan ikut, mereka akan buat, dan juga pahala itu akan sampai kepada kita juga. Anak-anak buat baik, kita dapat, kita dapat pahala, anak-anak akan dapat keberkatan dan juga tambahan. Baik, seterusnya yang kedua adalah membentuk akhlak. Yang seterusnya adalah akibat kalau kita tak buat. Macam tadi kan saya cakap, dia tak ada adab, bila tak ada adab, kemudiannya hilanglah keberkatan dalam diri. Hilang keberkatan, maka hilanglah maknanya keberkatan dalam tahfiz ataupun dalam persekolahan, maka hilang seluruh berkat dalam hidup dia. Nak jaga ilmu, nak jaga keberkatan, mestinya kita kena jaga dari awal. Ibu ayah atau nenek jaga dari awal, dan kemudian anak itu akan teruskan legasi supaya keberkatan itu dijaga. Keberkatan itu dijaga, dibawa seiring dengan Al-Quran. Kita tak nak keluar bawa Al-Quran sahaja, bawa keluar Al-Quran lepas tu lupa, tak ulang dan sebagainya, rugi. Jadi keberkatan, antara keberkatan bila anak-anak yang berjaya kan, keluar dari tahfiz, mereka ini keluar akan menjadi seorang yang beradab, seorang yang baik, tolong mak ayah, mungkin berkhidmat kepada masyarakat dan sebagainya. Itu adalah nilai apa ni, usaha kita dan juga keberkatan yang ada pada diri mereka. Kalau mereka ni tak ada keberkatan, mereka ni bila keluar tak rosak, dia akan jadi best-best. Cuma mostly-nya kebanyakan ni macam gelap, tapi ada je yang berjaya. Cuma kebanyakan ni akan menjadi biasa ke, senyap-senyap, lost contact dan sebagainya. Jadi kita melakukan persediaan terhadap bagaimana untuk kita bentuk generasi Al-Hafidh yang minat hantar anak cucu ke tahfiz, boleh juga insyaAllah cara ini, insyaAllah. Baik, seterusnya adalah yang kedua, memberi briefing. Briefing ni maksudnya berikan mereka panduan awal. Sesuatu kecil ni kita dah bagi dah, kita dah bagi tahu lepas ni nak pergi tahfiz, lepas tahfiz nak pergi belajar, contohnya pergi U ataupun SPM ataupun syahadah, ataupun mungkin melanjutkan ke luar negara, yang bidang-bidang ni sekian-sekian. Maka kita memberikan briefing kepada mereka, dalam masa yang sama kita juga turut memberikan mereka ini semangat, mereka ini kekuatan, iring mereka dengan kekuatan. Sebelum hantar ke tahfiz tu, berilah doa, contohnya moga-moga adik berjaya, moga-moga adik apa ni menjadi hebat suatu masa nanti. Maka mereka ini akan menjadi diberi semangat, seolah-olah diberi semangat. Mereka ini akan merasa kekuatan push doa daripada orang tua mereka, berkat doa orang tua mereka, insyaAllah mereka akan berjaya. Dan juga briefing ini bertujuan untuk memberi mereka kefahaman tentang liku-liku kehidupan. Briefing ni tak semestinya kalau bani nak pergi belajar ni, bani nak pergi belajar tu, tapi briefing dalam masa yang sama tadi, macam saya cakap tadi, memberikan nasihat kepada mereka, iaitu briefing kepada kehidupan secara tak langsung. Dan secara insyaAllah dengan nasihat yang kita berikan itu akan memberikan mereka persediaan lebih baik,
kita dah sediakan mereka. Kemudian mereka teruskan momentum yang ada. Mereka teruskan dengan menjalankan apa yang telah diamanahkan, telah apa ni, mak ayah atau ini beritahu. Maka mereka ini akan terus bergerak ke hadapan dengan berjaya, insyaAllah. Jadi seterusnya, iaitu yang ketiga, yang ini saya rasa perlu ditekankan untuk hari ini, iaitu nasihat anak sampai hujung nyawa. Kenapa saya cakap macam tu? Iaitu ada satu cerita berkaitan dengan Ustaz Ilyas Ismail. Boleh kongsikan, saya dengarlah daripada kuliah beliau. Iaitu cerita kawan Ustaz Ilyas Ismail, sahabat beliau lah, menjalankan operasi Abang Marun dan Muka apa, tangkap orang yang zina dalam hotel. Jadi mereka ni melakukan serbuan, antara satu serbuan yang paling pelik, yang pada hari itu mereka jalankan, mereka masuk dan mereka dah ambillah apa semua, bila dah tutup bilik, bila mereka tanya, belajar mana ni? Mereka suruh keluarkan kawan-kawan apa ni, sahabat Ustaz Ilyas Ismail itu suruh keluar. Mereka capai adalah jubah, jubah putih berserban lelaki, perempuan berjubah, jubah kan jubah perempuan. Nak katanya nasihat anak ini sampai mati, nasihat cucu ni sampai kita mati. Sebab cerita yang saya bawa tadi adalah ahli agama ni tak semestinya boleh tahan dengan hawa nafsu. Mereka ni digoda oleh jeneral syaitan. Taklah turun praktikal, tak turun praktikal ni, turun pada orang biasa. Tapi ahli Al-Quran, ahli agama, mereka ni diuji dengan jeneral, komander dan sebagainya. Ada pangkat-pangkat yang tinggi yang turun yang akan menguji keimanan mereka. Sebab tu bila berlaku perkara macam ni, pelik tak sebenarnya? Dia adalah tak pelik. Tapi yang peliknya adalah bila kita buat kesilapan tapi kita tak kembali kepada Allah SWT. Semua manusia buat kesilapan, tetapi yang peliknya adalah mereka ni tak mahu kembali. Buat salah itu biasa, tapi tidak bertaubat itu luar biasa. Seolah-olah ego, seolah-olah mencabar kekuasaan Allah SWT. Biarkan, nantilah taubat, nantilah kemulang dulu, nantilah tentu baru taubat, baru cari Allah SWT. Tidak, kita kena cari Allah sekarang, immediately, sekarang. Tak ada waktu lain, tak ada nantilah. Sebab nantilah itu kemungkinan akan menghancurkan seluruh hidup kita. Bukan di dunianya, kita kena hadap dalam kubur, dalam kubur, dan kita pergi akhirat, seluruh hidup kita itu akan hancur. Mungkin dengan perkataan nanti, nantilah kau buat, kata Allah bina. Jadi kita perlu elakkan perkara macam tu. Jadi baik kepada tajuk, iaitu nasihat sang anak ini, nasihat cucu ini, nasihat semua orang sampai kita mati, supaya mereka ini sentiasa diberikan panduan, supaya mereka ini tak apa ni, kalau kita jalan straight, mereka tak sengit, mereka tak serong, tak pergi ke lecong tempat lain, tak straight. Dengan nasihat ini membetulkan mereka. Kalau ada salah jalan, oh sini balik jalan. Jadi itu adalah panduan kepada kita. Nasihat anak ini bukan sekadar anak aku dah pandai agama, anak aku dah al-hafiz, buat pun nasihatkan. Bukanlah anak macam tu, tapi anak aku dah al-hafiz, tak apalah, biar nanti nak buat apa-apa, tak boleh. Kita perlu memberikan dorongan nasihat dan juga pengalaman bagi mereka. Sebab mereka ni mestinya bila baru al-hafiz, mereka ni baru hidup, pengalaman tak ada. Jadi dengan bantuan kita lah, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, nenek-nenek, dapat memberikan panduan dan dorongan kepada mereka supaya mereka ini dapat terus menuju ke jalan Allah SWT.
Baik-baik yang dapat membimbing anak dan cucu kita juga. Siapa lagi kalau bukan mereka? Lagi-lagi pada waktu, pada zaman sekarang kan, zaman fitnah, zaman akhir zaman ini. Jadi itu adalah perkara yang sangat perlu ditekankan kepada semua. Jadi seterusnya, memantau kehidupan anak-anak. Dalam dasar anak sambungan itu, kita ada poin ni. Yang kemudiannya, ibu bapa ni ataupun mungkin atau nenek ni perlu memantau keadaan, memantau kehidupan anak-anak. Macam saya kata tadi lah, anak-anak dah pandai dah hafiz Quran, dah ada agama, biarlah dia nak buat apa. Tak, kita perlu pantau kehidupan supaya mereka macam tadi lah, tak seru, tak pergi ke tempat lain. Walaupun mereka ni ada ilmu agama yang lebih daripada kita, walaupun mereka ni nak lebih pandai dari kita, tapi kita sebagai orang yang lebih berpengalaman, kita perlu memberikan mereka dorongan. Baik, seterusnya, iaitu persediaan yang kedua. Bagaimana yang tadi adalah persediaan dari segi fizikal dan mental. Bagaimana seorang hafiz Al-Quran itu disediakan dari segi fizikal, iaitu membentuk akhlak. Kalau tak buat, apa jadi? Hati kotor, maknanya hilang keberkatan. Dan juga memberikan mereka ini panduan awal. Kemudian seterusnya, panduan yang tiada henti. Itu dari segi fizikal dan juga mental. Persoalan yang tadi saya timbulkan tadi, iaitu kita sebagai ibu bapa, macam mana nak bentuk generasi Al-Hafir atau mungkin generasi yang beragama supaya menjadi cemerlang. Cemerlang dalam arti kata cemerlang dunia, cemerlang akhirat. Kalau cemerlang dunia, mereka ini hanya dibekalkan ilmu. Tapi cemerlang akhirat, mereka ini cemerlang bila ada ilmu dan juga keberkatan dalam ilmu. Baik, seterusnya yang kedua, yang terakhir, iaitu tempat belajar. Persediaan dari segi tempat belajar, tadi fizikal dan mental kan, iaitu yang seterusnya adalah tempat belajar. Bagaimana contohnya kita nak carikan anak atau cucu. Ada yang tanya kan, contohnya nak hantar tanpa ni anak pergi tahfiz, nak hantar cucu pergi tahfiz, tak mana yang elok. Itu adalah persoalan ibu, ayah, datuk, nenek sering tanya, tak mana yang tempat elok. Jadi yang pertamanya adalah kita ini perlu memilih tempat pengajian yang dari mata kita tahfiz itu ataupun mungkin tempat pengajian itu highly rated ataupun mungkin dipandang oleh orang. Contohnya, tahfiz ni berjaya didik ramai-ramai pun belajar jadi berjaya. Kita akan cari yang itu, cari yang itu supaya kita dapat menjamin keberkatan dan juga Al-Quran yang ada ataupun mungkin ilmu agama yang ada pada mereka. Sebab nak jadikan generasi seterusnya sebagai generasi yang berjaya bukanlah satu cabaran yang biasa mudah, tapi susah. Jadi berikan mereka pendidikan yang terbaik. Tempat belajar ni adalah menyediakan pendidikan. Jadi kita perlu mencari pendidikan yang terbaik untuk mereka, dan juga suasana yang baik, kawan-kawan yang baik, guru-guru yang hebat, supaya dapat dilahirkan seorang yang hebat. Semua perlu melakukan yang terbaik supaya lahirlah seorang yang paling baik di antara mereka. Yang kedua, yang kedua iaitu mengetahui sebanyak mungkin tempat pembelajaran anak. Mungkin kita kena tahu siapa mudik, dan juga bukan mudik hanya kita tahu, tapi mudik itu belajar kat mana, umur berapa, mungkin apa ni, ilmu dia tu betul ke. Kita kena tahu semua benda tu. Apa ni, yang pertamanya tahu ataupun kenal guru, iaitu kelebihan guru tersebut. Maknanya mungkin kalau guru ni ada kelebihan dia, iaitu yang pertamanya adalah dari tu, dari akhir, dari balik.
lebih tua, maknanya mereka ini lebih pengalaman, nak cari tafiz yang terbaik, dan juga mereka ini menyediakan guru-guru yang terbaik. Itu adalah satu pilihan yang terbaik supaya kita dapat lahirkan generasi yang terbaik, supaya kita tahu kan, kita dah tahu sebaik mungkin tempat pengajian tu, guru-guru dia belajar di mana, apa ilmu yang diambil, sampai tak mungkin pada jalan yang betul, supaya dapat elakkan kepada generasi seterusnya daripada menyimpang. Sebab banyak pusat tahfiz nama, tapi biarkan, ataupun mungkin yang paling teruk ada kes-kes maksiat, zina, liwan, ada juga yang paksa budak-budak pergi pilih berapa kat pasar malam, biasa tengok kan kismis, jual kismis, tuan bermulang untuk saya. Itu adalah satu perkara yang perlu untuk kita elakkan daripada kita buat dalam tiga hantaran yang kita tak pun macam tu. Jadi seterusnya dalam kita kena tahu tahfiz ataupun tempat pengajian yang kita nak hantar, kita juga perlu pastikan tempat pengajian ataupun tahfiz, anak kata tahfiz berdaftar dengan Jabatan Agama. Jabatan Agama Islam, kalau Selangor macam tahfiz JAIS dan juga PITAS. JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, PITAS, Persatuan Tahfiz Selangor, PITAS. Maknanya mereka ini akan dikawal, guru-guru ini akan dicerap, dikawal. Jadi tak adalah perkara buruk, tak ada benda-benda yang maksiat, tak ada ilmu yang direwek, sesat dan sebagainya. Sebab ajaran sesat semakin membimbangkan dalam masyarakat, terutamanya pada golongan yang ilmu ni tak banyak. Sebab mereka ini sangat-sangat senang untuk kita pengaruh, sangat senang, jujur sikit je dah sesat dari orang lain. Jadi seterusnya, yang ketiga, dalam isi mengetahui kita nak hantar tahfiz tu, kita dah tahu antara kebaikan yang dapat saya keluarkan, iaitu dapat memberikan anak ini ataupun mungkin generasi ini pengalaman baru dengan kita tahu tahfiz itu sebanyak yang boleh kita tahu. Kita tahu tahfiz itu ataupun tahfidah, saya maksudkan tahfidah. Kita tahu tahfiz itu berdaftar dengan JAIS ke, PITAS ke, contohnya kat Selangor. Jadi mereka ini akan kadang-kadang ada yang hantar peserta, ada yang belajar wakil, sebab tilawah. Jadi secara tak langsung dengan benda-benda macam tu, Al-Quran yang ada pada mereka ini betullah. Sebab kalau sesat takkan nak hantar, nanti orang klik-klikkan, orang suruh tutup. Jadi itu adalah antara kebaikan bila kita tahu sebanyak mana, sebanyak mungkin terhadap tempat pembelajaran anak ataupun cucu ataupun siapa-siapalah yang kita nak hantar. Itu seterusnya, yang terakhir, antara kebaikannya ialah dapat antara kebaikannya tahfiz yang kita dapat tahu tahfiz itu ni. Jadi yang tahfiz itu berdaftar, yang macam saya kata tadi lah, iaitu memberikan mereka ini ilmu kemasyarakatan. Kita tahu tahfiz itu baik, soheh ilmu dia. Kita tahu tahfiz itu berdaftar. Jadi dengan kebaikan tahfiz itu berdaftar bawah Jabatan Agama dan sebagainya, bagi pengalaman dan juga memberikan ilmu kemasyarakatan. Sebab tahfiz yang bernama bawah Jabatan Agama, Persatuan Tahfiz, mereka ini akan terlibat dengan program. Jadinya secara tak langsung mereka ini akan terlibat dengan perkara-perkara kemasyarakatan. Dan juga selepas keluar pun macam tu, lepas keluar mereka ini berkhidmat dengan masyarakat. Tahfiz yang macam ni kebiasaannya duduk dekat masjid,
sebelah masjid. Jadi solat fardu mereka akan datang, mereka akan datang, mereka akan bergaul dengan orang-orang tu, orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi antara kebaikan mereka itu adalah dapat bertukar pendapat, ilmu dan sebagainya. Jadi dapat melahirkan seorang generasi yang apa ni, generasi al-hafiz yang sempurna. Dapat berkongsi macam ni sekarang, al-hafiz, dan juga bergaul dengan ilmu masyarakat, kemasyarakatan. Jadi boleh bertukar-tukar pendapat, boleh berkongsi pengalaman, boleh apa ni, mungkin share-share ada kebaikan, ada kelebihan dan sebagainya, kongsi. Dan rugi bila tahfiz yang kita hantar tu, tempat tempat pengajian yang kita hantar, bila mereka ni tidak diindahkan dengan ilmu kemasyarakatan, rugi sangat. Rugi sebab mereka ni tidak akan ada nilai tambah dari segi adab, dari segi common sense. Bila tak ada benda-benda macam tu, jadi mereka ni senang untuk melakukan perkara yang tak baik. Sebab mereka tidak ada kawalan, mereka tidak tidak dijaga. Kalau macam diberi apa ni, tahfiz yang dekat dengan masjid, jadi mereka ini akan apa ni, datang masjid solat jemaah. Jadi secara tak langsung anak-anak tahfiz ni ataupun mungkin anak-anak agama, sekolah agama ni lebih dijaga. Maknanya keluar pun mereka tetap akan jadi yang sama. Maknanya buat baik, buat baik juga. Kalau tak ada macam tu, sayangnya mereka ini tak dapat kongsi bakat, tak dapat kongsi ilmu dan sebagainya. Dan seterusnya, kesimpulan laku tujuh lah, syuruh. Jadi yang terakhir, iaitu dengan persediaan yang berkara tadi lah, tempat belajar dan juga fizikal mental, kita sediakan buat mereka ahli agama, ahli hafiz. Mereka ni bila kita sediakan dengan terbaik, jadi akan lahir satu generasi yang terbaik. Saya nak kaitkan dengan hadis sikit ya, iaitu la tuftahanna al-qustantiniyah fala ya'mal al-amin wa amiruha wa la ya'mal al-jaysh dhalika al-jaysh. Hadis ni tak ada kena-mengena, tapi saya ambil pengajaran ni, iaitu akan dibuka kota Konstantinople. Sebaik-baik negara apa ni, fala ya'mal al-amin wa amiruha, sebaik-baik ketua adalah yang akan membuka kota Konstantinople. Walau yang menjejj dari terjejj, maka sebaik-baik tentera akan membuka kota tersebut. Jadi antara pengajaran daripada hadis itu adalah kita ini perlu buat satu perkara dengan persediaan yang cukup-cukup baik, supaya dapat melahirkan hasil dan juga natijah yang baik. Jadi dengan perkara tersebut, kita ni buat suatu perkara betul-betul baik, jadi hasil baik, kita tak akan menyesal. Contohnya kenapalah tak buat macam tu hari tu dulu, kita tak akan ada penyesalan sebab kita dah buat sehabis baik. Moga dengan usaha kita yang semaksimum mungkin dalam membentuk generasi ahli agama, insyaAllah moga kita semua diganjarkan yang mentar, yang antar, yang memberikan manfaat, yang memberikan kebaikan. Moga Allah kurniakan kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja. Tak ada pun, sekadar itu sahaja. Terima kasih, mohon maaf salah dan silap. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.